menginformasikan kepada seluruh warga agar waspada atas banyaknya aksi penculikan air. Adapun ciri-ciri penculiknya adalah berambut keribu, berkulit hitam, dan berdandan ala rocker. Gawat nih, jangan sampai deh ke kampung ini. Maaf, saya mau tanya, alamat Ustaz Fikri di mana kah? Kalau ke warung teh, belinya makanan atuh. Kalau mau nanya alamat mah, ke kantor polisi saja. Galak sampai. Ya sudah, kalau begitu, saya beli teh manis saja. Subhanallah, beautiful girl. Kamu? Rambut kamu teh, keribu? Ah, jangan memuji berlebihan begitu. Saya punya rambut memang keribu ini, dan banyak yang suka. Dandanan kamu juga kayak penyanyi rock. Wow, kau tahu sekali tentang saya. Perkenalkan, nama abang... Aduh, gimana nih? Maafkan kami, bang. Kami tidak sengaja. Maaf, maaf. Emangnya ini lebaran? Abang sih, kalau duduk lihat-lihat, udah tahu bola mau ke situ. Ai, mana saya tahu kalau bola ini mau hajar saya punya kepala, eh? Maaf, bang. Ah, ya sudah. Saya kasih maaf kalian semua. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa, bang? Saya akan kasih maaf kalian dan bola ini saya kasih kembali. Kamu kasih tahu dulu, Ustaz Fikri punya alamat di mana, kah? Alamat Ustadz Fikri, dekat kok dari sini, bang. Abang lurus terus, belok kiri, lurus lagi, belok kiri lagi, bang. Ai, tidak ada belok kanan, kah? Belok kanan dilarang kalau ke arah sana, bang. Iya sudah, ini bolanya. Titip salam buat teteh yang jaga warung itu, eh. Obet kemana ya? Loh, bukannya tadi main sama kamu, Ci? Tadi, dia kan main dekat warung, Teh. Obet? Obet? Kamu di mana, Obet? Obet? Bet? Masya Allah! Jangan-jangan Obet diculik! Hah? Obet diculik? Diculik siapa, Teh? Cici, ada apa? Kok kelihatannya pada panik gitu? Obet diculik! Diculik? Siapa penculiknya? Aduh, gimana dong? Obet, mana Obet? Obet. Aduh, Cici, Hanung. Saatnya kita melakukan misi. Mencari Obet yang hilang. Pasukan Masih beraksi. Mencari Obet yang diculik. Oke, saatnya kita bagi tugas. Aduh, Hanung. Kalian cari tanda di sekitar sini ya. Siap. Kalau gitu, gua ke warung Teh Neneng saja. Biar Adul yang ke lapangan. Kamu mah modus terus, Nung. Terus kamu ngapain, Du? Aku mau interogasi Teh Neneng dulu. Makanan enak. Hanung, kamu nyari tanda atau nyari makanan? Maaf, Ci. Gue nyari makanan dulu, biar konsentrasi gitu. Konsentrasi dari mana? Makanan terus yang dipikirin. Obet, di mana kamu? Teh Neneng, maaf. Sebelumnya, apa ada tanda-tanda mencurigakan? Tanda-tanda yang mencurigakan? Alah-alah, apa ya? Oh iya, tadi ada orang mencurigakan datang ke sini. Dan menurut berita, itu adalah ciri-ciri penculiknya. Aduh, saya yakin Teh, Obet diculik si keribu tadi. Obet! Obet! Aduh, Obet di mana, Obet? Duh, dong! Aku nemuin jejak kaki nih. Jejak apaan, Dul? Kayaknya Obet ada di balik pagar ini deh. Gimana cara masuknya? Gini aja, Hanung, kamu memanggul bedu. Perasaan gue gak enak nih. Sekarang aku yang naik. Kamu tahan ya. Iya, cepetan. Gimana, Dul? Ada Obet gak? Bentar, Du. Aku lihat dulu. Loh, kok kamu udah di situ, Ci? Di samping ada lubang kecil. Masuk lewat situ saja. Berat, eh. Aduh. Nung, kalau mau jatuh, bilang dong. Mana gue sempet. Woi, tolongin gue dong. Gue gak muat nih. Aku tarik, Nung. Hanung nih. Ditolongin malah jatuhin aku dan bedu.
Ya maaf, lagian lo juga narinya gak bener sih. Makanya diet dong, biar gak bikin kita susah nariknya. Udah, ayo kita cari Obet. Bet, di mana kamu? Bet, kamu sembunyi di mana? Duh, sepertinya di balik semak-semak itu ada bayangan. Mungkin itu Obet, Du. Anu, itu kayaknya anjing galak. Beneran? Lo salah lihat kali. Lagian sama anjing aja takut. Udah, tenang aja. Gue yang deketin. Bet, kok main tetap umpet gak ajak-ajak sih? Hehehe, kena lo Bet. Masa lo dikira sih? Lagian kalau anjing siapa takut? Ini apaan? Lari! Ada anjing! Dun, gue harus kemana dong? Naik aja di pohon belakang dong. Tolongin gue dong. Aduh, Adul, Cici, tolongin gue. Dul, coba kamu panjang anjingnya. Kok aku sih, Du? Udah, kasihan Anung tuh. Yang nyuruh buat manjat ke pohon kan kamu, Dul. Anjing yang ganteng. Sini dong, deketin aku. Aku gak takut. Aku gak takut. Sini. Buruan, Anung. Kamu turun. Ya, Dul. Cih, kamu sama Anung keluar duluan. Iya, Dul. Duh, tolongin aku dong. Aku malah yang dikejar nih. Cih, Nung, kok kalian masih di sini? Tungguin aku, Duh. Lari. Mungkin ini Ustadz Vicky punya rumah. Astaga, kok siapa? Kenapa kok ikut saya? Main. Aduh, gawat ini. Kalau orang belum tahu, belum kira saya penculik. Ya sudah, kok ikut saya saja. Jejak Obet kan hilang di sini. Kemana kira-kira ya? Iya ya, di dalam gak ada. Malah ada anjing. Kira-kira di mana? Menurut aku, jangan-jangan Obet diculik, Du. Tapi kira-kira siapa yang menculik Obet? Menurut Neneng, tadi ada orang keribu yang mirip penculik di TV. Aha! Aku tahu sekarang di mana Obet. Assalamualaikum, kula nuwun. Permisi. Ih, orang gimana? Halo. Anybody home? Wah, tidak tak kunci tuh. Ustaz Firki gimana ini? Assalamualaikum. Ayo cepat, lebih kencang Dul. Jangan kencang-kencang, Cici teh takut. Wah, kekalian ini hati-hati dong. Maaf Bang Pepeng, kamu sedang terburu-buru. Kami teh mau mengejar penculik Obet. Apa? Penculik? Di mana? Ya sudah Bang Pepeng ikut kalian ya mengejar penculiknya. Bang Pepeng sebagai keamanan di sini. Ah, kelamaan Bang Pepeng. Ayo, buruan naik sepeda Cici. Bantuin kami mengejarnya ya. Awas kekak kamu penculik. Kami datang. Pulang, Obet mau pulang. Mana Teteh? Ya Tuhan. Mimpi apa setadi malam? Tolonglah hambamu yang ganteng ini. Maaf Pak Ustadz, kami sudah terburu-buru. Terburu-buru mau kemana? Mau mengejar penculik Obet Pak Ustadz. Apa? Diculik? Yang bener aja. Bener Pak Ustadz. Obet diculik sama si Kribo Pak Ustadz. Katanya sih, dia tamunya Pak Ustadz. Jangan-jangan Pak Ustadz kopilotan penculik. Komplotan Bang Pepeng. Iya itu maksud Pepeng. Astagfirullahaladzim. Zaman sekarang jangan main hakim sendiri. Siapa yang main hakim-hakiman Pak Ustadz? Kita lagi ngejar penculik kok. Ya sudah, ayo saya ikut. Itu orangnya Pak Ustadz. Ya Allah, itu kan Komar. Kapan kamu datang dari Papua? Apa ini? Bentar Peng. Mana Obet? Siapa Obet? Obet teh, adik Cici, anaknya kecil. Di mana abang sembunyiin Obet? Oh, dia ada di dalam, lihat saja. Ayo kita cari.
Hantu! Hantu! Masa sih ada hantu di siang hari? Obed, kamu di sini. Teteh khawatir sama kamu. Teteh Cici. Kenapa kamu nyulik Obed? Hah? Siapa yang nyulik? Dia ikut sendiri tadi. Tiba-tiba ada anak kecil ini dalam mobil. Mana tahu kalau dia ikut. Makanya, jangan suka berprasangka buruk. Iya, Pak Ustadz. Aduh, masalah muncul lagi nih. Bang Komar, sebagai hukuman, abang gendong dia sampai rumahnya ya. Mama, kalau begini saya cupin sudah.